Kepada dewan juri telah memberi izin kepada kami untuk menyampaikan, untuk memperkenalkan nama kabilah kami, yaitu kami dari kabilah Al-Jawhari. Yang memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Karamulaji dan teman saya Secantian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan ciri khas dari mereka. Selanjutnya kami silakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Disilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dewan, terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kami kesempatan untuk memperkenalkan kami dari kabilah Ibnu Khaldun. Saya Muhammad Akbar Al-Hafi sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Fauzan Aulia Wusqa sebagai pembicara pertama. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mosi yang akan disampaikan oleh grup ini, kedua grup ini, yaitu wanita juga boleh menjadi pemimpin. Hari ini, malam ini mereka akan berdebat tentang wanita. Ya, kalian harap disimak dengan baik-baik. Kalau mereka salah, kalian yang sanggah. Okey, kita mulai. Untuk argumen pertama akan disampaikan oleh tim pro kepada pembicara dari pertama dari tim pro. Disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu untuk kami untuk menyampaikan argumen. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan argumen tentang bahwa wanita juga boleh menjadi pemimpin. Di dalam Islam, tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Hanya saja mayoritas pemimpin itu dari banyak dari kalangan laki-laki. Sebenarnya terkait dengan kepemimpinan, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita, melainkan menjadi pemimpin bukan sebab jenis, atau kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Sekian. Sudah, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara pertama dari tim pro yang sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyanggah argumen dari tim pro. Disilahkan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya dewan juri yang saya muliakan, saya tidak menerima argumen yang diberikan oleh mereka. Kenapa begitu? Karena dalam Islam itu dijelaskan, wa ma ba'dhum min ba', bima fadlullahi ba'dhum 'ala ba'. Karena oleh itu Allah telah memberikan kepada kaum laki-laki itu kelebihan. Makanya kalau Allah berikan kepada kaum laki-laki, yang perempuan mundur ke belakang. Tak boleh. Jelas. Dijelaskan oleh Imam Al-Mughalli radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dan para ulama,
dan para ulama sepakat dalam berpendapat. Udah. Sepakat dalam berpendapat bahwa wanita tidak pantas menjadi pemimpin. Jelas? Udah. Kalau tak jelas, saya ceritakan nih. Ada sebuah cerita. Itu ada Raja Persia dulunya. Ada Raja Persia, itu namanya Kisra. Jadi nama Raja Persia itu Kisra. Beliau punya anak. Udah. Di raja ini kan memimpin dia. Beliau punya anak namanya Buron. Udah. Nama anaknya adalah Buron. Udah. Ketika beliau ini wafat, ketika beliau hampir meninggal, diwariskan jabatan ini kepada anaknya Buron. Si Buron ini wanita. Udah wanita. Lalu berita ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis. Lam yuflih qauman walau amrum imra'atun. Tidak akan bahagia suatu kaum. Jelas? Tidak akan bahagia suatu kaum kalau suatu orang tersebut diberikan kepada kaum wanita. Jelas? Mantap. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara pertama dari tim kontra yang telah menyanggah argumen dari tim pro tadinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumen selanjutnya yang kalian miliki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada dewan juri telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan argumen saya. Dan saya tegakkan sekali lagi bahwa wanita juga boleh menjadi pemimpin. Ya, dijelaskan di negara Indonesia agama bukan hanya agama Islam sahaja. Di Aceh sangat dikenal dengan fanatiknya beragama. Namun sejarah sudah mencatat bahwa seadanya Aceh pernah dipimpin oleh seorang wanita, Sri Kandi Aceh, yaitu Laksamana Kemala Hayati. Bagaimana wanita? Ya. Suatu negara yaitu adalah negara Bangladesh yang dipimpin oleh Sheikh Syaitun Hasin Wazir, yaitu negara Bangladesh terpopuler Islam 90% secara globalitas diperintah oleh sejak 2009. Bagaimana dengan negara Amerika dipimpin oleh lelaki tapi Islamnya hanya 1%? Ini hanya saya. Terima kasih kepada dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pembicara kedua dari tim pro yaitu Ikramul Azizi. Selanjutnya kami lemparkan kepada tim kontra pembicara kedua untuk menyampaikan sanggahannya terhadap argumen tim pro tadinya. Waktu dan tempat disilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dewan juri terhormat yang telah memberikan saya waktu untuk membantah semua argumen yang diberikan oleh tim pro. Saya berikan satu ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum perempuan. Jika kalian setuju bahwa perempuan itu adalah pemimpin, kenapa tidak dalam solat itu imam? Imam itu adalah perempuan. Dalam perang, Rasulullah selalu mengutus Umar bin Khattab sebagai pemimpin perang. Kalau kalian setuju, tim pro, kenapa tidak dalam perang tersebut Rasulullah mengutus wanita? Ini yang saya pertanyakan kepada rakyat-rakyat Indonesia. Ini yang perlu saya pertanyakan. Kenapa kalau kalian setuju bahwa perempuan itu adalah pemimpin?
Contohnya Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, terdapat di sebuah neraka yang isinya terdapat banyak perempuan. Dikatakan oleh Jibril, Muhammad bertanya, "Ya Jibril, mengapa neraka tersebut terdapat banyak perempuan?" Maka dijawab oleh Jibril, "Dalam neraka tersebut terdapat perempuan yang menjadi pemimpin." Maka datanglah satu hadis, "Idza wasadal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Jika suatu urusan diberikan kepada perempuan, maka tunggulah kehancurannya. Ini yang sangat kita lakukan pada masa ini, jika perempuan menjadi pemimpin. Mungkin ini saja sanggahan saya kepada tim pro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah sesi yaitu pemaparan dari materi mereka. Selanjutnya kita masuki kepada sesi kesimpulan. Untuk pertama akan disampaikan oleh tim pro. Kepada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih kepada jawan juri yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan argumen ini. Bahwa saya tegaskan sekali lagi bahwa wanita juga boleh menjadi pemimpin. Hal ini sudah pernah dibahas dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di NTB pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin. Tidak hanya lelaki daerah saja, bahkan menjadi pemimpin negara pun tidak masalah. Nah, gini ya. Ya. An-nisa'u al-midatu bilad. Wanita itu tiang negara. Jika tidak ada wanita, adakah lelaki? Ada. Nah, gimana pendapat wanita? Setuju. Nah. Al-jannatul tahta minal adami. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Betul kan? Ya. Jadi hanya ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada mereka disilahkan dengan segala hormat. Kesimpulan ya. Ada sebuah cerita Nabi Adam. Siti Hawa ternyata diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Betul apa betul? Maka kalau betul, yang layak jadi pemimpin adalah kaum Adam, kaum para laki-laki, kaum para pria sejati. Mandak. Dalam sebuah hadis, al-mar'atu 'awrah fa idza kharajat fastabil syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jadi ketika ada para wanita yang keluar dari rumahnya, maka syaitan datang menyambut wanita tersebut. Maka enggak layak wanita jadi pimpin. Apa layak itu? Kan enggak mungkin. Yang dia yang marah. Ya, jangan marah. Udah cukup. Nah, mungkin kesimpulannya yang paling tepat, saya memantah sebuah argumen yang diberikan. Karena gak layak, bos. Emang gak layak? Ya. Kalau memang dituruti, tadi ada hadis, ada ayat yang mengatakan laki-laki pemimpin kaum wanita. Udah. Jadi ketika Anda melanggar minimal haram, maksimal murtad. Karena ayat Al-Quran. Nah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tim kontra yang telah menyampaikan kesimpulannya tadi. Maka
selesailah sesi penyampaian argumen dari kedua regu ini. Selanjutnya kita dengarkan komentar atau pesan dari Dewan Hakim. Kepada Dewan Hakim kami silakan.